Tengok kau ni. Hello? Hey, abang. Tengok bola mana malam ni? Pula lawan Arsenal ni. Datang rumah aku lah. Aduh, Mi. Aku bukan tak nak. Game MU sama waktu dengan game Liverpool. Macam mana? Alah, game MU jumpa hujan je pun. Ni Liverpool jumpa Arsenal ni. Lawan nak sengit. Haa, boleh lah. Sekejap lagi aku sampai rumah kau. Haa, macam tu lah. Haa, okey, cantik. Okey, bye. Okey. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Slimy. Oh, Slimy. Hey, awak. Hey. Hey. Ingat tak nak datang tadi tengok kemenangan besar Liverpool. Eh, aku confirm Liverpool kalah lah. Eh, hey, dah, jom. Dah lambat dah ni. Game dah nak start dah. Slimy you. Ha, shoot dah. Aduh, tunggu lagi. Hey. Tengok game best ni, apa main phone? Buat apa aku dah tengok bukan tim aku? Aku tengah live streaming game MU kot. Live streaming? Amboi live streaming. Banyak sangat ke data tu? Tunggu jap, aku check. Alah, 350MB je yang aku guna untuk game minggu lepas. Bijak juga kau ni kan? Gol! Weh, tengok. Lawa gila kau ni. Kenapa kau menyuk ni? Alah, Liverpool tengah kena pula. Eh, tak apalah, Liverpool tu dah nak habis dah. Fih, tengok game dengan aku. Ni apa Mane plus salah jadi masalah ni? Hei, news ni pandai betul lah. Mane plus salah, masalah. Dah lah, malas aku tengok dengan kau ni. Alah, relax lah. Okay. Aku block apps news ni. So, kita boleh tengok game MU. Inilah masanya untuk korang block apps. Boleh jimat data. Janji tau, lepas ni tak ada masalah lah. Main-main lah. Aku block. Mana pasal?